بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause> ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون <applause> يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله وقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin ikhwani wa khwati, pemirsa salam tv dan pendengar radio risalah rahimani wa rahimakumullah marilah kita untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan Nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua Yang tidak mungkin dapat kita sebutkan satu per satu Dari seluruh nikmat dan pemberian Allah kepada kita Selawat beriring salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kita mohonkan Sebanyak-banyaknya Semoga Allah sampaikan untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk keluarga beliau, untuk sahabat beliau dan untuk umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan banyaknya salawat dan salam yang kita mohonkan selama <coughs> di dunia ini kelak di akhir di hari pembalasan kita mendapatkan syafaat dari nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam dengan izin Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin ikhwani wa akhati rahimani wa rahimakumullah hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita <coughs> pada bab berkenaan dengan adab-adab pemerintahan. Dan terakhir sudah kita sampaikan adab yang kedua. Maka hari ini kita lanjutkan adab yang ketiga. Syekh Abdul Aziz dalam kitab-kitab kitab beliau ini Musu'ah Adabil Islamiyah beliau menyebutkan adab yang ketiga tidak meminta Jabatan pemerintahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rasulnya telah menetapkan adab ini, di mana seorang mukmin, seorang Muslim, tidak dibenarkan, tidak dibolehkan untuk mencari, untuk meminta jabatan dalam kepemimpinan. Untuk mencari, mencalonkan dirinya untuk mendapatkan jabatan dalam pemerintahan, kata Syekh, seseorang yang meminta dan menginginkan sebuah jabatan dalam pemerintahan serta berusaha keras untuk mendapatkan jabatan atau... Besar atau sebuah posisi terhormat di dalam pemerintahan, ingin menjabat atau ingin mendapatkan suatu posisi terhormat dalam pemerintahan, maka kemungkinan besar ia akan merendahkan agamanya demi untuk mencapai keinginan tersebut serta melakukan apa saja meskipun perbuatan maksiat untuk mendapatkannya atau untuk mempertahankan kedudukan yang telah ia raih. Syekh menjelaskan kepada kita bahwa seseorang yang meminta mencari Sebuah jabatan dalam pemerintahan, atau berusaha untuk mendapatkan kedudukan di dalam pemerintahan, kedudukan yang terhormat, kedudukan yang disegani oleh orang banyak, maka orang tersebut kemungkinannya. Dia akan merendahkan agamanya. Artinya, mereka akan mengutamakan untuk memperoleh jabatan tersebut, atau mempertahankan jabatan tersebut untuk memperoleh posisi terhormat tersebut, daripada mempertahankan menjalankan ketentuan agamanya. Orang akan melakukan, berusaha melakukan apapun untuk mendapatkan jabatan yang ia inginkan dalam pemerintahan, sekalipun dia harus melakukan maksiat, sekalipun dia akan melanggar ketentuan agamanya. hanya demi untuk mendapatkan untuk memperoleh suatu jabatan dalam pemerintahan. Maka dalam Islam Allah dan Rasulnya telah mewanti-wanti kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti kita ribuan tahun yang lalu hendaklah seorang mukmin seorang muslim jangan pernah menginginkan jangan pernah mencari meminta jabatan untuk dia duduki tidak boleh dalam Islam dan apa yang <tuh> kita lihat yang dijelaskan oleh Syekh memang inilah kenyataannya satu kasih contoh saja satu contoh apa yang kita dapati, yang kita peroleh di negeri kita ini: orang-orang yang mencari jabatan, orang-orang yang menginginkan jabatan dalam pemerintahan, sejak awal mereka. Sudah akan melakukan hal-hal yang sangat tidak sesuai dengan Islam. Contohnya, mereka akan menghamburkan uang mereka untuk menjabat. Ma'ruf bukan rahasia lagi untuk menjabat di pemerintahan terendah kepala desa saja pada hari ini harus mengeluarkan harus punya punya modal puluhan juta kalau mau menjahit menjabat sebagai kepala desa. Karena kita lihat sekarang sistem di negeri kita untuk mendapat menjabat jadi kepala desa itu mereka harus mengeluarkan. Nggak punya modal, nggak punya uang, maka jangan harap akan menjadi kepala desa. Mungkin seribu satu di dunia ini masih ada mungkin. Di kepala desa ya, beda dengan sistem pemerintahnya atau ke lurah ya, atau kelurahan. Kalau kelurahan itu diangkat oleh camat atau atasannya. Sedangkan kapal desa yang dipilih oleh rakyat, sehingga sejak ada keinginan mereka untuk mendapatkan jabatan itu, harus siap-siap. Mungkin bisa kita tanyakan kepada mereka, pernah enggak sih mereka sepuluh persen saja dari hidup mereka sampai mereka menjabat? Mengeluarkan uang puluhan juta untuk urusan agama, untuk urusan akhirat. Mereka sangat jelas bahwa orang-orang yang menginginkan jabatan ini pasti lebih mengedepankan perkara-perkara dunia dari perkara agama mereka. Kalau sudah diawali dengan hal yang tidak benar. Hal yang melenceng, hal yang menyimpang, maka jangan harap akan lurus. Kalau dia sudah mengeluarkan uang banyak ingin untuk mendapatkan suatu jabatan, maka saat dia mendapatkan jabatan itu menduduki jabatan itu dalam pemerintahan, maka dia pun akan berusaha bagaimana caranya untuk mengembalikan uangnya dong. Jangan munafik, kita itu kenyataan yang ada yang kita lihat hari ini. Orang yang menginginkan dan berusaha sekeras mungkin atau sekuat mungkin untuk mendapatkan pemerintahan, mereka akan menghinakan agamanya. Mereka rela, mereka dengan bangga mengatasnamakan. Islam untuk mendapatkan jabatan, untuk memperoleh jabatan, untuk meminta mencari jabatan. Padahal ingat Islam tidak menginginkan ini. Tidak mengizinkan, tidak memperbolehkan mencari jabatan dalam pemerintahan. Ini ketentuan agama kita. Tapi, bagaimana mungkin orang masih bisa mengatasnamakan agama untuk mendapatkan suatu jabatan dalam pemerintahan mayoritas, atau kebanyakan orang yang menjabat <tuh> pemerintahan di negeri kita ini? Mereka punya. Partai atau dicalonkan dari partai, maka kita lihat orang-orang yang menganggap dirinya memiliki agama yang kuat atau yang mengklaim bahwa mereka ingin memperjuangkan Islam, memperjuangkan agama. <tuh> Mereka membangun membuat suatu partai Islam. Mengatasnamakan Islam. Semua kegiatan pergerakan mereka mengatasnamakan Islam. Di antaranya dengan hak, dengan mencalonkan dirinya untuk mencari satu jabatan dalam pemerintahan. Padahal apa yang mereka lakukan bertolak belakang dengan ketentuan Islam. Bukankah ini sudah jelas bahwa mereka merendahkan agama mereka. Bahwa mereka merendahkan agama mereka, kalaulah umat Islam di negeri ini, di NKRI ini, yang kita cintai, ini yang mayoritas Muslim dan bahkan Muslim terbesar dunia. Dengan menggunakan sistem musyawarah untuk mendudukkan suatu posisi suatu jabatan dalam pemerintahan maka pasti kan bisa kita lakukan karena kita terbesar tanpa harus menjual atas nama agama tanpa harus menjual nama Islam apakah itu partai ataukah itu ormas dan lain sebagainya, kan? Tidak lari dari itu, kan? Seorang pemimpin di negeri kita ini yang menjabat di pemerintahan kita. Mereka tidak lari dari ini, tidak lari, tapi mereka merasa bahwa mereka masih atau mengklaim bahkan. Masih memperjuangkan Islam, membela Islam. Ingat, Islam tidak mengizinkan pemeluknya, tidak membolehkan umatnya untuk mencari suatu jabatan, suatu posisi kehormatan di dalam pemerintahan. Dan kita sudah tahu bahwa sistem di negeri kita ini. Bukan sistem musyawarah majelis surah yang menentukan siapa yang akan menduduki suatu posisi jabatan adalah orang-orang yang ahli, kan? Gitu, sehingga kalau hanya dari profil orang, ya, misalkan sebulan mencalonkan. Biasanya dibuat profilnya ini dan itu semua bisa dibuat-buat. Dan orang yang memilihnya nggak tahu betul, orang yang mendukungnya nggak tahu betul itu. Coba tanya, oh katanya, nah, kan katanya, katanya oh begini begitu. Bahkan dia nggak kenal, apalagi kalau kita lihat dari segi keagamaannya. sudah harus kita pertanyakan secara agama kalau ada orang yang mengaku membela agama tapi memperjuangkan ya dengan segala cara untuk mendapatkan suatu jabatan dalam pemerintahan ini harus kita pertanyakan keagamaannya ke agama, ke keagama keagamaannya harus kita tanyakan karena Islam tidak menginginkan, tidak membolehkan, tidak mengizinkan untuk mencari jabatan dalam pemerintahan, maka oleh karena itu Rasulullah SAW melarang <coughs> dalam Islam. Ribuan tahun yang lalu sudah melarang umat ini meminta dan berusaha untuk mendapatkan suatu jabatan pemerintahan. Serta telah mengingatkan kepada kita akan beratnya tanggung jawab yang harus dipikul pada hari kiamat nanti. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Bukhari dengan sanadnya dari sahabat yang mulia Sahabiyun Jalil أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ابر انكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة وحسرة يوم القيامة فنعم المردعة وبئست الفاتمة كذا النبي صلى الله عليه وسلم kalian akan berambisi, bersemangat, berkeinginan kuat untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi penguasa. Sementara kata Nabi SAW, hal itu akan membuat kalian menyesal dan merugi pada hari kiamat kelak. Sungguh hal itu ibarat sebaik-baik susuan dan sejelek-jelek penyapihan. Dengan tegas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita akan ada dari umat ini yang memiliki ambisi keinginan yang sangat kuat sehingga mereka akan melakukan apapun untuk mendapatkan suatu jabatan dalam pemerintahan untuk menjadi penguasa untuk menjadi pemimpin <tuh> tapi kata Nabi Muhammad SAW, wa inha satakunu nadamatan wa hasratan qiyamah Ingat kata Nabi Muhammad Wasallam, Sesungguhnya hal itu akan membuat kalian menyesal Dan akan membuat kalian merugi Kapan? Yaumal kiamat hari kiamat nanti Kenapa? Karena besarnya tanggung jawab yang dipikul Besarnya beban yang harus ditunaikan kalau salah-salah dalam menunaikan amanah dalam kepemimpinan dalam pemerintahan maka dia pasti akan menjadi penyesalan pada hari kiamat dan pasti akan menjadi suatu kerugian yang besar kalau kita melakukan suatu kezaliman atau <tuh> Kalau seorang atau rakyat biasa, seperti kita ini, melakukan suatu kesalahan dari perbuatan kita yang merugikan orang, dari perbuatan kita paling berapa orang sih yang merugi? Berapa orang sih yang akan mendapatkan imbasnya? Satu, dua orang, tiga orang. Tapi kalau seorang pemimpin, apalagi pemimpin suatu negara dari keputusan yang ada di tangannya salah melakukan suatu keputusan yang akan berakibat buruk berapa ribu orang kalau di negeri kita ini mungkin berapa orang yang akan merasakan imbasnya dan itu akan mereka pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah di hari kiamat. kita bayangkan ikhwan ya, maka sangat pantaslah manusia 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 terbaik dari generasi dari umat ini manusia manusia terbaik dari generasi pertama umat ini ketika mereka menjabat menjadi pemimpin yang ada mereka menangis sedih berat Siddiq, Umar bin Khattab, Al -Faruq, bin Affan, radhiyallahu anhum, Ketika mereka harus menjabat, bukan keinginan mereka, bukan yang dicari oleh mereka, bukan yang diminta oleh mereka, bukan yang diusahakan mereka, bahkan sama sekali tidak ada ambisi bagi mereka untuk mendapatkan Menjadi pemimpin, menjadi khalifah, sama sekali tidak ada. Bahkan mereka menolaknya. Namun, karena yang menunjuk mereka adalah orang-orang yang ahli, orang-orang yang tahu akan kapasitas seorang Abu Bakar, seorang Umar, seorang Uthman, seorang Ali bin Abi Thalib, maka mereka pun tidak dapat lagi menolak. Tapi, apakah mereka bangga? Apakah mereka senang? Apakah mereka gembira dengan mereka menjabat menjadi penguasa, menjadi pemimpin? Ikhwan, menangis, takut sama Allah. Karena apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW tidak akan meleset. Kalau kita lihat pada hari ini, bila dibandingkan dengan kepemimpinan seorang Abu Bakar -Siddiq, Kita bandingkan dengan kepemimpinan seorang Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Dengan apa yang mereka lakukan pun mereka masih sangat takut kepada Allah. Kalau-kalau dari kepemimpinan mereka ada yang salah. Bagaimana dengan kita sekarang? Bagaimana dengan pemimpin kita hari ini, Khoan? Betapa besar amanah yang harus dipikul. Yang harus ditunaikan untuk rakyat. Apalagi semakin besar cakupan lingkup dari pemerintahan yang dijabat oleh seorang maka akan semakin semakin besar, semakin semakin berat ya tanggung jawab yang ia pikul. Kalau salah tentunya tanggung jawab yang akan dia pertanggungjawabkan kelak di hari akhir di pada hari kiamat. Bahkan kata Nabi SAW Fani'mal murdi'atu wa bi'satil Fatimah Ibarat orang yang menjabat sebagai pemimpin dengan meminta, menginginkan, mencari jabatan tersebut dalam pemerintahan diibaratkan oleh Nabi saw. Ibarat sebaik-baik susuan dan sejelek-jelek penyapihan. Apa maknanya? Kita lihat para ulama kita menjelaskan. الحافظ <applause> ابن هدر الاسقلاني رحمه الله كتاب كتب فتح الباري شعره صحيح بخاري قال هذا كان الامام الداودي بركاته نعم المرضعه سبيك بيك سوسوان معناني اداله Masa hidup di dunia, orang yang menjabat di suatu pemerintahan dengan mencari atau meminta jabatan tersebut, kata Nabi SAW sebaik-baik susuan, artinya memang secara kehidupan dunia kita lihat dia sangatlah baik, kemana-mana disegani bahkan secara, ini kita lihat ya hari ini, pada orang yang mencari jabatan secara ekonomi atau secara uh, secara duniawi akan drastis meningkat saat dia menjabat suatu pemerintahan. Ini tidak bisa dipungkiri. Maka diibaratkan oleh Nabi SAW, orang yang mencari jabatan dalam pemerintahan itu Ni'mal murdi'ah sebaik-baik susuan. Akhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Bayi yang paling ke yang kecil atau yang masa-masa khususnya masih umur-umur uh, di bawah enam bulan. Artinya yang belum baik secara medis pun untuk mengkonsumsi yang lain maka kalau kita ibaratkan susu atau disusui itu hal yang terbaik untuk anak artinya tidak akan ada yang bisa menggantikannya saya sampai hari ini belum pernah ada tahu seorang dokter atau seorang ahli medis yang mengatakan bahwa ada yang lebih baik pengganti dari asi Gak ada. Semua. Sepakat. Kalau memang memungkinkan untuk beranak itu untuk mendapatkan asis dari ibunya. Maka itulah yang terbaik. Bahkan beberapa kali kasus kita lihat. Ikhwan, saat baru melahirkan seorang ibu Ketika dia kurang sehat dan bayinya yang baru lahir tidak mendapatkan ASI atau ASINYA mungkin terganggu maka beberapa kasus yang saya bahkan saksikan dengan mata kepala saya sendiri dokternya akan meminta kepada keluarga anak tersebut agar mencari Asi air susu ibu. Karena kata mereka tidak ada obat dan tidak ada makanan atau minuman yang dapat menggantikan selain asi yang dibutuhkan oleh bayi yang baru lahir. Seorang yang mencari jabatan dalam pemerintahan di baratkan Rasulullah SAW adalah sebaik-baik susuan Susuan itu sudah yang paling baik Dan ini yang paling baiknya lagi Inilah ibaratnya Namun apa? Kata Nabi Muhammad SAW Wa Dan seburuk-buruk safian Apa maknanya? Uh, bisa Fatimah sejajar-jajar penyapian yakni setelah kematian. Orang yang mencari dengan segala upaya untuk mendapatkan jabatan dalam pemerintahan. Maka hal tersebut adalah seburuk-buruk penyapian bagi dia ketika dia kelap mati, kawan, kalau kita perhatikan anak yang disapih, pertama yang paling langsung terpikir dan bisa kita lihat apa sih yang dirasakan oleh bayi itu, oleh anak itu, pasti ketidak sukaan tidak menginginkan berpisah dari atau berhenti dari menyusu dari ibunya. Apalagi ibaratnya di sapinya dia masih misalkan umur setahun. Belum ada setahun anak adiknya sudah lahir. nggak mungkin dia nyusu lagi. Pasti mesti di sapi. Ketika kondisi seperti bagaimana, apakah anak itu suka? Begitulah seorang yang mendapatkan jabatan dengan ambisi yang besar, maka saat dia mati pun dia tidak menginginkan lepas dari jabatan tersebut. Bahkan, kalau bisa, dia akan menginginkan sekalipun dia sudah mati tetap menjadi penguasa, tetap menjadi pemimpin, padahal tidak akan mungkin bisa. Ini yang dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dari penjelasan Ad-Dawudi ya, makna dari ni'mah al-murdi'a ah bi'asatil al fatimah. Kenapa <coughs> Syekh menjelaskan di sini, kenapa dikatakan seburuk-buruk penyapihan sebab di akhirat nanti apa yang telah ia pimpin akan dihisap, akan diminta pertanggungjawaban sedetail-detailnya. Dan ketika saat itu tidak ada satu pun pembantu lagi bagi dia di akhirat nanti. Sekarang kalau jadi pemimpin, banyak enggak pembantunya? Kaki tangannya, Masya Allah. Pem -pem Presiden lah, suatu kita katakan, suatu negara. Dia punya menteri, punya bupati, gubernur, punya bupati, punya camat, punya desa, kepala desa, punya kepala lurah, bahkan punya keplor. Ini semua perpanjangan pembantu dia. Seorang pemimpin. Namun untuk mempertanggungjawabkan kepemimpinan dia kelak di hari akhir tinggal dirinya sendiri. Enggak ada yang membantu. Dan semua sedetail-detailnya, kalau di dunia mungkin mereka melakukan suatu kesalahan, tapi mereka sembunyikan bersama-sama. Tapi kelak di hari akhir, semuanya akan jelas. Kata, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, "Pada hari itu nanti, untuk mempertanggungjawabkan apa yang pernah dilakukan." Dan ini semua tentunya sama, kita pun, walaupun kita bukan pemimpin, bukan pemerintah. Ini khususnya pembahasan kita dengan seorang pemimpin. Sekecil-kecil apapun yang ia lakukan dalam kepemimpinannya. Yaumatubula sarair. Semua selama ini yang pernah ia rahasiakan akan tampak jelas. kama lahu min kuwati wala nasir. Maka tidak ada lagi kekuatan, tidak ada lagi penolong baginya. Kalau di dunia ini tadi sudah kita sebutkan seorang pemimpin, seorang presiden, dia punya menteri, dia punya bupak gubernur, bupati, camat, kepala desa, kepala lurah, kepala lorong untuk membantunya. Tapi dalam pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Tidak ada yang akan membantu dia, Ikhwan. Masing-masing pertanggungjawabkan. -masing Maka dibaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Bisatil seburuk-buruk safihan." Di saat itu ia bagaikan seorang bayi yang disapih dari susuan sebelum masa penyapihan. Oh, di situ nanti baru dia menyesal apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Satakunun nadamatan. Pasti akan jadi penyesalan. Menyesal. Seperti tidak sukanya seorang bayi yang disapi sebelum masanya. Seorang anak masih umur satu tahun. Adiknya lahir disapi. Suka enggak? Kecewa enggak? Bahkan akan berdampak yang buruk bagi anak tersebut. Sakit ya, biasanya ibaratkan seburuk itulah orang yang menjabat suatu pemerintahan yang ia awali, yang ia cari jabatan, yang ia berambisi dengan jabatan tersebut. Dan kalau perkara ini dihisap niscaya akan membuat dirinya celaka. Kemudian kata Syekh ada yang berpendapat nikmal murdiah sebaik-baik susuan adalah kehormatan yang telah ia raih semasa di dunia. Nah, seorang pemimpin, seorang pemerintah, seorang penguasa tentunya punya kehormatan yang tidak dia dapati kehormatan itu kecuali saat dia menjabat. Benar nggak? Kalau kita lihat sekarang, banyak yang mantan pemerintah atau mantan presiden di dunia ini kita nggak bicara suatu negara ya di dunia ini maka saat mereka tidak menjabat lagi sebagai pemimpin dari pemerintahan tersebut apakah kehormatan mereka masih ada sama seperti ketika mereka menjabat ketika mereka menjadi penguasa ketika mereka menjadi pemimpin tentunya sangat jauh hilang jabatan itu. Maka seolah-olah saat mereka menjabat adalah sebaik-baik susuan yang diberatkan oleh Nabi SAW karena mendapatkan kehormatan yang sangat tinggi. Kemudian serta semua kelezatan dunia yang telah didapatkan selama mereka hidup di dunia, selama mereka menjabat menjadi penguasa atau pemimpin. Kemudian Sebagian ulama menjelaskan makna bi'satil Fatimah sejelek-jelek penyapian adalah ketika kematian dan lain-lain memisahkan apa yang telah ia dapatkan serta semua yang akan dihadapkan di akhirat kelak. Hilangnya dari dia kehormatan, hilangnya dari dia kenikmatan seperti yang ia dapatkan saat dia menjadi penguasa. Ya, bahkan akan dihadapkan suatu tanggungjawab yang akan dia pertanggungjawabkan kelak di hadapan dia di akhirat. Ini sangatlah buruk, bukan hal yang baik. Kemudian kata Syekh Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada seorang sahabatnya Abu Dhar Al Ghifari radhiyallahu anhu akan bahaya memegang sebuah jabatan pemerintahan serta betapa besar tanggung jawabnya akan dipikulnya. Kata Nabi SAW dalam hadis ini diriwayatkan Imam Uh, Muslim Qari Imam Muslim dari Abu Dhar Gifari Kata Nabi SAW Ya Abu Dharrin Inni araka da'ifan Wahai Abu Dhar Aku melihatmu seorang yang lemah Wa inni uhibbulaka ma uhibbuli nafsi dan sesungguhnya aku menyukai bagi dirimu apa yang aku sukai bagi diriku kata Nabi SAW La ta'ammaranna تول kata Nabi SAW kepada Abu al-Ghifari Janganlah kamu memimpin dua orang dan janganlah kamu mengurus harta anak yatim. Rasulullah SAW melihat sahabatnya seorang Abu Lifari seorang yang lemah apabila dihadapkan, apabila diberikan suatu jabatan dan orang yang lemah untuk diberikan amanah mengurus menjaga harta anak yatim maka Nabi SAW melarang Abu Dhar Al-Ghifar untuk dua hal ini syahidnya dalam pembahasan kita ini Nabi SAW mengatakan لا janganlah engkau wahai Abu Dhar memimpin dua orang lihat kalau dua orang saja sudah diperingatkan Bagaimana kalau yang dipimpin jutaan orang? Artinya, betapa besarnya tanggung jawab yang harus dipikul, amanah yang harus diemban, ditunaikan ketika seorang menjabat dalam suatu pemerintahan, ketika seorang menjadi penguasa, ketika seorang menjadi pemimpin. Dan Rasulullah s.a.w. Wasallam juga pernah bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah kata beliau, ya Abdurrahman bin Samurah. Samurah, janganlah engkau meminta jabatan dalam pemerintahan. Fa in kata Nabi s.a.w., <tuh> Sebab sesungguhnya bila engkau mendapatkan jabatan, diberikan kepadamu jabatan tersebut. Karena engkau memintanya niscaya jabatan tersebut sepenuhnya akan dibebankan kepadamu. Wa in ghairi mas'alatin inta alaiha. Dan kata Nabi Alaihi <tuh> namun bila jabatan tersebut diberikan bukan karena permintaan, bukan karena kau cari, bukan karena kau minta, bukan karena kau usahakan, maka engkau akan dibantu dalam mengembannya. Artinya Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada para pemimpin, siapapun dari umat beliau ini. Kalau jabatan dalam suatu kepemimpinan, suatu pemerintahan itu yang kita cari, maka seluruhnya akan kita bertanggung jawab kita. Sedangkan kalau jabatan itu bukan yang kita cari, bukan yang kita inginkan, tapi karena kita diberikan. Seperti halnya apa yang diperoleh oleh Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, radhiyallahu anhum ajma'in, kata Nabi SAW, niscaya Kamu akan dibantu Artinya Allah akan menganugerahkan Membantuan Kepada pemimpin yang tidak menginginkan jabatan tersebut Allah akan menolongnya Allah akan berja, Allah berjanji untuk membantunya Mengemban amanah kepemimpinan tersebut <tuh> Kemudian bahkan Nabi pernah menolak permintaan salah seorang sahabatnya dan yang datang memohon agar diberikan suatu jabatan. Kata Nabi saw. Inna wallahi la ahadan wala ahadan harisa harasa Demi Allah, kata Nabi saw. Kami tidak akan memberikan jabatan pemerintahan kepada seorang yang memintanya dan yang berambisi untuk mendapatkannya. Alasannya setiap orang yang berambisi pasti berani melakukan apa saja untuk mendapatkan untuk mempertahankan jabatannya. Ini alasan kenapa Islam ya tidak mengizinkan tidak mem, perbolehkan mencari, meminta suatu jabatan dalam kepemimpinan. Karena orang yang mencari, orang yang minta jabatan itu, yang berambisi untuk mendapatkannya, pasti dia akan berani untuk melakukan apapun hanya untuk mendapatkan jabatan tersebut. Bahkan tadi sudah kita jelaskan dia akan menghinakan agamanya, akan menjual atas nama Islam. Dan itu yang banyak kita lihat pada pemimpin-pemimpin di dunia saat ini, dari saudara-saudara kita, kaum Dimin, oleh karena itu, kata Syekh, selayaknya jangan berambisi dan berusaha untuk mendapatkan jabatan dalam suatu pemimpinan, suatu pemerintahan. Enggak boleh kita berambisi, namun sangat kita sayangkan sistem yang ada di negeri kita ini telah memaksa semua saudara-saudara kita kaum muslimin yang menjabat di pemerintahan untuk melanggar apa yang telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mencari dan meminta suatu jabatan dalam pemerintahan. Apa yang kita sampaikan pada kesempatan hari yang mudah-mudahan bermanfaat dan bisa tentunya kita amalkan dan kita tutup كفرد المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله توفيق والهداية <applause> والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته